Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karena atas izin serta ridho-Nya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Asma Badai Api Tujuh Samudra atau Asma Tujuh Api Penghancur yang sangat ganas kesasaran dan cara penggunaannya dengan tanpa disentuh. Musuh yang selalu mengancam diri Anda atau keluarga Anda maupun orang yang suka berbuat zalim kepada Anda akan hancur berantakan apabila Anda menggunakan asma ini. Bagi yang menerima dan menjalankan amalan ini sesuai dengan tertib di video ini, saya doakan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi, semoga berkah dunia dan akhirat untuk mendapatkan keridaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat budiman yang berbahagia, dari namanya saja pasti semua saudaraku sudah mengerti bahwa asma ini untuk multifungsi, khususnya untuk musuh yang jahat. Tapi pesan saya, gunakan asma ini jika Anda sudah benar-benar terdesak, tidak ada jalan lain lagi. Dalam arti kata, Anda sudah melobi orang tersebut agar tidak memusuhi atau menzalimin Anda, dan itu sudah sering Anda lakukan agar orang tersebut mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat kepada Anda, dan orang tersebut masih saja terus-menerus melakukan perbuatan jahatnya. Maka silahkan gunakan asma ini sebagai sarana memberikan pelajaran bahwa perbuatan jahat apapun itu di muka bumi ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Asma ini berfungsi untuk menghancur leburkan musuh yang mengancam jiwa, keluarga, dan bangsa. Namun, semua itu harus ditebus dulu dengan mensebatinkan pada jiwa dan raga Anda dengan cara membacanya sebanyak 7.000 kali setiap malam selama 7 hari berturut-turut, yang diawali dengan membaca tawasulan seperti di bawah ini.
Adapun aplikasinya, silahkan baca 7 kali dalam hati dan arahkan bacaan itu pada target atau pada sasaran yang dimaksud. Dapat disertai dengan gerakan, misalnya pukulan tangan, tendangan, hentakan kaki ke bumi, maupun dengan cara teriakan. Saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah keilmuan khusus berupa mukjizat asma badai api 7 samudra yang bisa diajarkan. Jika Anda berminat untuk mengamalkan, silahkan sambung persaudaraan dengan kami dengan cara like video ini, share, dan subscribe. Serta silahkan add Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok kami di kolom deskripsi. Dan jika ada pertanyaan tentang amalan ini, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada masa, admin akan menjawab komentar Anda. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi khusus tentang penyakit non medis, silahkan add WhatsApp kami di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat dan saudara-saudari yang sudah mendukung, yang mensupport channel ini, sehingga kami selalu bersemangat untuk memberikan kajian-kajian baik tentang keilmuan al-hikmah maupun pendalaman Islam yang insya Allah bisa bermanfaat buat dunia dan akhirat. Doa saya untuk Anda sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, serta juga mengabulkan semua hajat-hajat Anda sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan diamalkan dengan praktek pengamalan yang sungguh-sungguh. Semoga mendatangkan karunia manfaat yang luar biasa untuk Anda sekalian. Dan semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari kejahatan syaitan dan kejahatan manusia dan diri kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Salam cinta kasih, seiman seperjuangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.